Bupati Nadalsyah beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah di Masjid Jami Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Nadalsyah pun menyalami jemaah yang duduk di baris depan, diikuti dari belakang oleh putranya Ahmad Gunadi, lalu mereka duduk di antara jemaah lainnya. Di dalam maupun di luar, sudah terlihat ribuan jamaah memadati masjid yang berada di Jalan Sengaji Hilir, Muara Teweh. Pimpinan Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh, Haji Rusmadi Darsani menjadi imam sekaligus khotib dan muazin oleh Ustadz Saifuddin. Setelah sholat Idul Fitri selesai, Bupati kemudian halal bihalal dengan jamaah sholat id di Masjid Jami. Selanjutnya, Nadalsyah beserta keluarga menyempatkan diri ziarah ke makam orang tuanya di pemakaman umum muslimin yang tepat berada di depan Masjid Jami Muara Teweh. Dari Muara Teweh, Maman FR, Batara TV, mengabarkan.